Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali di channel Trepetelo. Teman-temanku berada, salam sejahtera bagi kita semua ya. Pagi kalau ngantuk ini matanya sampai abang. Mudah-mudahan teman-temanku semua dikasih kesehatan ya, baik sehat jasmani maupun rohani. Video kali ini Pak Dedelo mau nyusul ke Mas Doni ya. Ini katanya minta dikawal di sekarang bongkar di Jalan Gemblongan Surabaya, juga bongkar kedua nanti di Beratang, daerah Beratang. Katanya Pak Dedelo tolong kawal saya nggak tahu ya, nggak tahu jalan. Oke, lanjut keseruannya gimana. Ini lagi OTW ke lokasi ya, langsung saja kita simak. Halo teman-temanku semua, dimanapun Anda berada, Pak Dedelo kali ini mau ngawal Sam Doni, Pak Kotik, Kotik Rebor, apa namanya. Ini OTW ke bongkarannya ya, posisi di Jalan Gemblongan, Surabaya. Mas Doninya katanya nggak tahu jalan ya. Ini alhamdulillah Pak Dedelo berkesempatan mau mengantar ya. Oke, lanjut videonya, keseruannya. Jangan lupa dukungannya dengan cara di subscribe dan komen, juga dibagikan pada teman-teman ya. Ya Pak Dedelo itu buat kontennya tambah semangat. Oke, posisi udah nyampe Jalan Gedung Doro Surabaya. Tunggu Mas Doni. Namanya kobra apa ya, Pak Dedelo nggak bisa baca ya. Kobra Rebon atau Ribon ya. Alhamdulillah udah ketemu ya, itu truknya di kota ini, bongkar kota ternyata Mas Doni. Ikun buka terpal ya teman-teman, kasihan. Kita lanjut videonya nanti ya. Habis bantu golong terpal ya, ini proses bongkar ya, bongkar di PLN ya, kantor PLN Gemblongan Surabaya. Bongkaran ke-1 ini Mas Doni. Ini mendungnya sangat gelap ya, mendung sangat gelap sekali, mau turun hujan. Mobilnya Pak Dedelo di belakang sendiri. Bila ini udah lama sekali, Mas Doni berapa bulan ini nggak ketemu Mas Doni? Satu tahun kurang ya. Terakhir itu ketemu di pabrik rosoan ya Mas Doni ya. Gempol. Ini Mas Doninya lagi gulung truk bel ya. Ganteng ya Mas Doni ini di kamera.
Ini posisinya masih bongkar ini. Mendung ke sini mau turun hujan, ini bongkarnya dipercepat ini. Mas Doni, YouTube-nya sama lumayan ngono penontonnya. Wis bayaran tuh Mas Doni. Ini rong teko, Pak. Eh? Ini rong teko. Loh, pine rong teko apa lo? Yo. Telat lagi. Oh, kan wis suwe Mas Doni ya. Monete suwe ya. Suwe kapan deh? Eh? Lagi no. Lagi ta? Lho kok ono iklane lo? Iklan kan wis memenuhi syarat ya oleh. Oh. Yang review Fuso atau apa ya Mas Doni, yang meledak itu loh. Iya, Kopra ya, Kopra yang boys ya, warna apa, Tosca? Hah? Biru Baknya Ungu. Baknya Ungu, teman-teman ya, meledak di Mas Doni. Ini Mas Doni itu buat channel yang baru, alhamdulillah penontonnya juga banyak ya. Nanti Pak Detelo kalau udah santai mau review Boprak yang terbaru ya. Ini juga ada truk lintas ya, 4BE. Muatannya tinggi guys, gayor. Nggak ditali ya, jadi apa, jatuh barangnya, jatuh guys. Kita nanti lanjut video berikutnya ya. Ini buat konten Mas Doni, ini Mas Doni buat konten. Mau mengawal Mas Doni ini udah lama ya. Dikawal ke Tonggon. Dikawal ke Erina ke Tonggon. Biasa, biasa. Jam telat. Pengawal India. Semangat Mas Doni. Ya, kabarnya gimana Mas Doni, sehat? Sehat tadi. Oh, alhamdulillah. HP-nya baru Mas Doni. Sehat. Mantap. Udah bayaran 1.800.000 buat disimpan nanti buat itu Mas Doni, buat kontes. Kontes enggak, maksudnya buat apa, mau menganuke ke itu loh, apa namanya Mas Doni, mau menghadiri kontes guys, sangu sama buat kontes. Eh, sama buat enggak, nanti buat, iya nanti buat nanti. Masih nyecil. Semangat, iya, mantap. Semangat yang luar biasa. Ini udah lama sekali ya nggak ketemu, alhamdulillah akhirnya ketemu. 7.000. Nanti kan nyusul. Ini pertama kali buat konten bareng sama Mas Doni. Ya, semangat juga untuk Mas Doni. Ini posisi di gemblongan ya. Banyak sekali toko kasur, spring bed. Resiko untuk buat sang sopir kalau musim hujan-hujan gini ya, ini udah mendung gerimis lagi. Mau bongkar hujan guys, ditutup lagi.
tutup lagi guys. Ini katanya muat 11 ton ya. Bongkar berapa tempat Mas Doni? Berapa tempat? 3. Bongkar 3 tempat ya. Satunya di Ngagel. Podo PLN ya. Ini PLN Rayon Gemblongan ya, Jalan Gemblongan.